Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SesNote. Pada video pendek ini saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Peru. Sebuah gempa yang kuat dan merusak terjadi pada tanggal 28 November 2021. Gempa ini memiliki magnitudo 7,5 pada kedalaman 112,5 km dan terjadi pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia bagian barat, kalau UTC kita tambah 7 jam. Dan posisi gempa berada sekitar 42 km arah barat laut Barranca, Peru. Seperti yang terlihat pada gambar ini, inilah posisi gempa yang terjadi pada tanggal 28 November 2021. Getaran gempa dirasakan sampai skala 8 MMI. Tentunya dengan skala 8 MMI ini merupakan gempa yang kuat dan merusak. Gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar turun atau normal fault seperti yang terlihat pada gambar ini, memperlihatkan sebuah simbol dari mekanisme sumber gempa yang memperlihatkan bahwa gempa terpicu oleh adanya sesar turun atau normal fault. Dan kita perhatikan berdasarkan historikal dari kegempaan yang terjadi di Peru dan sekitarnya di Amerika Selatan. Kita perhatikan di sini bahwa tingkat kejadian gempa di wilayah Peru relatif tinggi dan ini sangat dipengaruhi oleh tatanan tektonik di Peru akibat adanya aktivitas subduksi antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ini merupakan bagian dari lempeng Nazca yang menumbuk bagian dari lempeng benua Amerika Selatan. Dan hasil tumbukan ini terlihat pada zona trends, yaitu North Andean Trends yang berdekatan dengan wilayah Peru. Terima kasih, semoga bermanfaat.